pegiat sosial Ferdinand Hutahayan mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta Senin pagi. Ferdinand diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA atas cuitan di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya Ferdinand Hutahayan datang memenuhi panggilan dari teman-teman penyidik Bareskrim Tim Cyber untuk membantu teman-teman kepolisian untuk segera menuntaskan masalah ini supaya menjadi terang benderang, menjadi jernih dan tidak ada kesalahpahaman. Permasalahan pribadi saya membuat pikiran saya dengan hati saya itu terjadi perdebatan lah. Pikiran saya menyatakan sudahlah saya itu akan mati, kira-kira begitu. Panjang sebetulnya percakapannya, tetapi kan saya hanya mencuit singkat karena saya juga tidak ingin orang tahu tentang saya. Tapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik, ya akhirnya saya juga harus menjelaskan realitas sesungguhnya. Jadi cuitan saya itu adalah untuk diri saya sendiri. Jadi tidak untuk menyerang pihak manapun, tetapi itu adalah percakapan antara hati saya dengan pikiran saya. Jadi mu dan kunya itu adalah pikiran dan hati saya, tidak untuk pihak lain sama sekali. Ferdinand tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.17 pagi tadi. Pegiat sosial ini tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan topi merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi 3 orang pengacara, Ferdinand menyebut kehadirannya akan membantu penyidik untuk menuntaskan permasalahan. Mantan politikus Demokrat ini ingin segalanya menjadi jelas dan terang benderang karena cuitannya hanya kesalahpahaman. Bareskrim Polri memanggil Ferdinand Hutahayan untuk diperiksa dalam kasus cuitan bernuansa SARA yang kini sudah naik ke penyidikan. Kebakaran hebat terjadi di wilayah The Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Minggu pagi. Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat peristiwa itu. Dari video amatir yang direkam penghuni apartemen, terlihat asap mengepul hebat dari gedung yang terbakar. Mirisnya, sejumlah penghuni berteriak minta pertolongan. Kondisi ini membuat suasana mencekam. Saksi mata menyebut api diduga berasal dari sebuah pemanas ruangan di lantai 2 dan 3 gedung, lalu dengan cepat menyebar ke setiap lantai gedung. Sekitar 200 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan menolong para korban yang terjebak. Pejabat berwenang melaporkan sedikitnya 19 orang tewas, termasuk 9 diantaranya anak-anak. Sementara puluhan orang juga terluka akibat kebakaran di bangunan 19 lantai itu. Bangunan yang terbakar dimiliki oleh perusahaan patungan Bronx Park yang menyediakan perumahan terjangkau. Bencana ini kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan tentang standar keamanan di perumahan kota berpenghasilan rendah. Keep walking with him.